وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والداعي إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ندبر حاضرين رحمكم الله kita dah selesai dalam siri cerita Nabi Sulaiman AS yang agak panjang ceritanya dalam awal surah An-Nabi sehingga muka 380 sehingga penamatnya diceritakan Ratu Balqis yang tertawan dengan teknologi Nabi Sulaiman pada ketika itu. Kehebatan Nabi Sulaiman menunjukkan mukjizatnya pindahkan istana Balqis dan boleh mengetahui apa yang tersembunyi pada pandangan kasar. Maka Ratu Balqis akhirnya syahadah dan memeluk agama Islam. Dan sehinggalah disebut dalam riwayat bahawa Nabi Sulaiman berkahwin dengan Balqis. Dan sehinggalah pemerintahan Nabi Sulaiman berjalan selama 13 tahun setelah wafat ayahnya Nabi Allah Daud AS. Nabi Daud wafat pada umur 100 tahun. Maka Nabi Sulaiman pula memegang tangguh pemerintahan negara tersebut selama 13 tahun sehingga dia wafat pada umur 53 tahun. Nabi Allah Sulaiman AS. Satu sikit cerita tentang Nabi Nuh.
bagaimana Nabi Nuh asalnya umur dia, umur Nabi Nuh Allah tetapkan hanya 60 tahun saja. Tetapi masa awal kejadian Nabi Allah Adam alaihissalam, Rasulullah kata orang pertama yang mungkir janji, mungkir janji adalah Nabi Adam alaihissalam. Bila mula Allah ciptakan dia dah hidup dalam syurga, maka Allah sapukan, maksudnya dari belakang itu Allah tonjolkan beberapa wajah-wajah yang akan lahir daripada zuriat Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam ram, tengoklah antara wajah-wajah Allah Alam gambaran itu macam mana. Tapi sehingga Nabi Adam alaihissalam terpegun dengan satu wajah seorang pemuda. Nabi Adam tanya, ni siapa? Tanya pada Jibril. Jibril kata, itu nanti cucu cicit kau, nama dia Daud. Nabi Allah Daud alaihissalam. Insafnya dia kata, memang yang ni kau Allah tentukan umur dia berapa. Maksud nak cerita di alam roh lagi kita dah tetap, Allah dah tentu dah. Yang ni umur sekian, yang ni sekian, dia banyak, sekian banyak. Maka Jibril kata, Allah dah tentukan cantik umur dia ni, Daud ni 60 tahun. Aku berapa? 1000 tahun. Aku ni Adam lah. Dia kata dia 1000 tahun. Okey. Jarak jauh banyak beza. Dia 60, aku 1000. Kan? Maka tak boleh kan tambah sikit wajah dan umur dia. Jibril kata tak boleh. Mana boleh? Kecuali potong yang kau punya, tampung dia. Ambil kau punya, bagi pada dia. Adam kata setuju. Okay. Jadi ambil yang Adam punya, dia setuju nak bagi 40 tahun. 40 tahun dimasuk dalam catatan umur Nabi Allah Daud AS jadi 100 tahun. Maka disebut dengan Nabi Allah Daud yang meninggal dunia pada umur 100 tahun. Bila Nabi Adam sampai pada umur berapa tu kan? Dari 1000 tadi potong 40 jadi 960. Pada umur 960 datang malaikat maut nak ambil nyawa dia. Tanya siapa? Malaikat maut. Untuk apa? Nak ambil nyawa kau. Apa pula ambil nyawa aku kan? Allah janji dengan aku nak bagi umur pada aku 1000 tahun. Ni 960 kamu dah datang. Balik. Dihalau malaikat. Malaikat kata, dicatat umur kau 960, bukan 1000. Allah janji dengan aku 1000. Kan? Itu datang malaikat sampaikan berita bahawa bukankah Allah telah tulis lembaran, maksudnya macam kontrak lah kan, kontrak umur. Ni dia, engkau dah potong yang kau punya bahagian 40 tahun, kau sedekah kepada Nabi Daud. Dia terpuar, dia kata. Inilah Nabi Muhammad SAW sebut orang pertama yang mungkin janji dalam kehidupan dunia manusia ini adalah Nabi Adam AS sebab dia terpuar. Dah umur 1000 kan, sekarang dia lupa banyak. Jadi anda melihat itu cerita Nabi Daud AS. Maka Nabi Sulaiman akhirnya memperisterikan atau kahwin dengan Balqis dengan penuh rasa kasih sayang. Maka dia atau Balqis berulang kali di antara Yaman ke Syam. Yaman ke Syam. Lepas tu kan, lalu orang suruh saya baca doa kahwin tu, ada dalam waktu nak malam rapat kalah seperti mana Sulaiman dan Balqis. Memang kahwin semua. Walaupun ada arsalna ila Thamuda akhahum salihan. Selesai cerita tu, Allah nak cerita cerita kisah lain pula. Cerita kisah Nabi Samud, kaum Samud alaihissalam, kaum Samud yang diutus Nabi Saleh alaihissalam. Dan sungguhnya kami telah utuskan kepada kaum Samud itu saudara mereka sendiri Saleh. Nabi Saleh alaihissalam, "Ani'budullah." Hendaklah kamu menyembah Allah, fa idza hum fariqan yahtasimun. Bila dia ajak menyembah Allah, maka rakyat dia ataupun umatnya terbelah pada dua. Terbagi pada dua. Satu yang taat terus, dia ajak dia ikut terus, beriman kepada dia. Satu lagi golongan yang bermusuh dengan golongan beriman tadi dan menentang Nabi Saleh AS. Di dalam ayat banyak Allah Ta'ala sebut akhahu, saudara mereka. Kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh. Kaum Ad saudara mereka Nabi Hud AS. Tapi kepada kaum Lut, Allah tak sebut saudara mereka Lut. Sebab kata ulama, memang Nabi Saleh ni daripada keturunan Samud. Jadi kaum Samud tu ada balik dia. Nabi Hud daripada keturunan Ad. Jadi kaum Ad tu ramai ada balik dia. Saudaranya. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain kebanyakannya. Tapi Nabi Lut tidak. Bukan dia daripada keturunan kaum Lut. Dia daripada Palestin. Cuma dia pindah ke kampung Seduk, Kanan.
pindah ke pusat tu sehingga berlaku apa ni, Allah terbalikkan sehingga jadi laut mati sekarang ni. Itu bukan keluarga dia, cuma dia pergi ke tempat tu untuk jalankan dakwah. Allah telah menyebut dalam ayat ini bahawa dia telah memutuskan Nabi Saleh kepada kaum Samud, yang mana Nabi Saleh di sini digelarkan sebagai saudara mereka, adalah saudara dalam satu kaum tapi bukan seagama, satu bangsa. Ada yang Nabi Nuh, Allah sebut bila Nabi Nuh doa, ya Allah selamatkanlah anak aku, dia keluarga aku. Nabi Nuh sebut dia doa kepada Allah Taala, dia keluarga aku. Allah kata innahu, betul, innahu apa ni, Allah ya Allah sebut dia bukan keluarga, dia bukan keluarga engkau kerana dia bukan orang yang saleh. Jadi kadang-kadang keluarga ni tuan-tuan dinisbahkan kepada keturunan sahaja walaupun tak seagama. Kadang-kadang keluarga dinisbahkan kepada seagama tapi walaupun bukan satu keturunan. Mana lebih kuat di antara ikatan keluarga yang ada tali keluarga tapi bukan seagama dengan yang seagama tapi bukan tali yang keluarga? Mana lebih kuat ikatan? Kata ulama yang lebih kuat yang seagama ni. Sebagaimana Rasulullah mentakhirkan, mensaudarakan di antara kaum Muhajirin dengan Ansar. Sehingga peringkat pula Nabi kata kaum Muhajirin ni, orang Mekah yang pergi Madinah ni, dia boleh jadi keluarga angkat dan dia boleh mewaris harta daripada keluarga angkat dia. Maksud kalau dalam ketua keluarga tu si bapaknya, si anaknya sebagainya meninggal dunia, si Muhajirin ni, orang yang daripada Mekah ni, boleh dapat bahagian harta pusaka. Jadi anak angkat boleh ambil harta pusaka pada peringkat awal Islam, pada peringkat awal Islam. Tapi pada satu peringkat pula, maka diharamkan demikian, tak dibolehkan anak angkat tu menjadi pewaris, tak boleh. Sampai hari ini tak boleh lah, ya, tak boleh. Jadi nak sebutnya bahawa ikatan seagama tu lebih kuat daripada ikatan keluarga. Tapi kita, zaman kita dah jadi terbalik. Mungkin kita anggap ikatan seagama tu tak ada apa-apa, tapi ikatan keluarga ni sangat kuat. Bukan nak sebutnya bahawa tak penting ikatan keluarga, tak penting juga. Tapi lebih diutamakan daripada benda penting tu adalah ikatan agama. Banyaklah cerita tentang Nabi Saleh, kaum Samud ini di mana, di utara Saudi sempadan dengan Jordan, yang masuk sebagai dalam negara Jordan dan sebagainya. Kenapa disebut demikian? Qala ya hum fariqan yaqsimun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bi sayyi'ati qabla al-hasana laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya yang kafir, wahai kaum aku, mengapa kamu nak sangat ingkar kufur dan mendatangkan kejahatan kepada diri kamu sendiri? Sanggup kamu lawan agama aku sehingga nanti bencana akan datang pada kamu? Jangan macam tu, terimalah agama. Seolah Nabi Saleh ni sampai merayu-rayu agar mereka terima agama. Kamu tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebajikan dan kebaikan kepada kamu. Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberikan rahmat. Jadi ajaran Allah Ta'ala kita kena patuh walaupun tak bertepatan dengan akal. Kadang-kadang kita selalu lebih banyak guna akal. Kenapa? Apa logik yang selalu kita guna? Apa logiknya macam-macam? Apa logiknya haram? Apa logiknya halal? Contoh anjing lah, orang tangkap anjing, cium anjing, dia orang cakap, apa logiknya? Anjing takkanlah kita nak kena hina anjing sampai tak boleh sentuh, kan? Islam tak mengajar kita supaya hina sampai macam tu. Malah kadang-kadang kemungkinan anjing ni lebih mulia pada kita. Memang betul tuan-tuan, kalau anjing ni sebab dia tak ada nafkah dan tak ada syurga, kalau kita masuk syurga kita lebih mulia pada dia. Kalau kita na'udzubillah dia menjadi ahli neraka, memang binatang lebih mulia daripada kita sebab dia tak ada neraka. Tapi hukum Allah Ta'ala, Allah kata jangan pegang. Pegang ada keperluan boleh, tak ada keperluan jangan main-main, kena najis, kan? Hukum Allah, jangan gunakan. Ya, apa logik? Bukan berarti kita tak boleh sentuh, kita tak nak sentuh, itu kita hina dia, tak?
Kalaulah itu tanggapan kita, tak sentuh berarti kita hina dia. Kita tak nak sentuh dia berarti kita hina dia. Kalau macam tu mai sini. Engkau dah nak darah. Dah. Boleh dah nak darah kau nak peluk nak cium. Pegang, sentuh. Weh, mana boleh? Ha, aku kan nak hina dia. Kan? Jadi entah bukan berarti semua benda yang tak boleh sentuh tu kita menghina dia, tidak. Hukum Allah macam tu. Yang ni tak boleh sentuh. Yang ni boleh sentuh. Yang ni boleh pegang, yang ni tak boleh pegang. Jangan buat macam. Jadi tak tahu lah apa nak jadi pada dunia kita ni, benda tu sering di apa ni, agama Islam sering diuji-uji, dicabar-cabar, dikurang-kurangkan sensitif kita terhadap agama, kekebalan kita pada agama. Lepas ni tak tahu nak dekat apa pula, so dekat kat babi pula tak tahu kan. Orang kita mungkin dia buat, dia kata apa salahnya dekat babi. Lepas tu kita sama. Sama tu pula. Na'udzubillah minta tu. Ya qawmi lima tasta'jilu nabi sayyatu qabla al-hasanah. Laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Memang ada hadis dalam riyadu sebelum kita baca. Siapa yang pelihara anjing tanpa ada keperluan. Kalau anjing keperluan lainlah, anjing apa ni, jaga pemburu ke, macam polis bawa anjing tu ke, dia untuk kegunaan tertentu. Boleh. Tapi yang tak ada keperluan ni, maka satu hari Allah akan hapuskan pahala di satu qirat. Satu hari anjing kat dalam rumah dia, dekat rumah dia, walaupun bawah rumah dia, satu qirat Allah potong pahala dia. Satu qirat tu berapa banyak? Satu qirat tu sebesar gunung Uhud, kata Nabi. Dia pahala sebesar gunung Uhud, lenyap macam tu. Kita nak dapat separuh gunung Uhud pun, tak tahu betul nak beli kumpul. Tapi senang je dengan satu ekor anjing dalam rumah satu hari je, lenyap kita satu gunung. Gunung Uhud tuan-tuan panjang sini sampai ke sini 7 km. Lebar dia pula 3-4 km. 3 ada yang 4 km. Jadi dia pahala dia, kita lenyap macam tu je. Na'udzubillah min dzalik. Sini Allah Ta'ala sebut qalu tayyawna bika wa biman ma'ak. Mereka menjawab, kami merasa nahas dan malam, kami rasa siallah engkau ada dalam kampung kami. Menyesallah dalam kampung ada ustaz. Duduk dalam tempat yang ada penceramah ni, duduk asyik teguh je, tu salah, ni salah, tu tak boleh, ni tak boleh. Susah, sial betul lah. Ha, ni ungkapan daripada kaum Nabi Saleh. Kaum sama kata, sial betul lah kami. Kami duduk dalam kampung orang yang asyik menuduh kami tak betul, tak betul, tak betul. Larang, 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 tak boleh, tak boleh, tak boleh. Yang tak ada yang kata boleh, boleh, boleh. Macam-macam kan. Jadi mereka kata, kami berasa sial dan malang sekali dengan kedatangan kamu wahai Saleh, dan juga dengan sebab pengikut-pengikutmu tu kami dah rasa sial. Nabi Saleh berkata, perkara yang menyebabkan baik dan malak kamu adalah Allah, bukan aku. Yang bagi benda baik, yang bagi benda sial ke tak sial ke, elok tak elok, tu bukan kerja aku. Dia kan Islam larang kita menganggap satu perkara tu sial tak sial dan sebagainya. La tiyarata wala hammata wala safara wa fir minal majzumi kama tafir minal asad. Dan sebuah hadis Nabi sebut yang bermaksud, la tiyarata, tak boleh kita anggap benda tu sial, benda sial. Dalam Islam tak ada benda yang bawa sial. Benda buruk, kemalangan, musibah ke benda tu bukan kerana sial orang tu, kerana sial benda ni, kena tak. Semua datang daripada Allah. Allah nak bagi macam itu akidah kita. Jangan kita kata ni semua sial orang tu datang dalam rumah kita. Sial bersalam dengan kawan tu, sial berkawan dengan dia, itu yang jadi musibah macam ni, tak boleh. Itu haram. Boleh dikatakan syirik dengan demikian, kerana dia menganggap bahawa benda yang berlaku kat dia tu datang daripada lain Tuhan. Soalan benda tu Tuhan pula. Sial-sial, tak boleh kita anggap sial. Wala safar, orang dulu, orang dulu bila datang bulan safar, dia ada mandi buang sial. Dia nak buang sial, sial bulan safar, nak benteng diri daripada sial bulan safar. Maka Rasulullah kata, la safar, tidak ada dikira sial kerana kedatangan bulan safar. Wafir minal majzum, cuma Rasulullah pesan, larilah kamu sejauhnya daripada penyakit kusta, seperti mana kamu takut dan lari selajunya daripada singa. Kita dah buat singa sini, lari selaju. Begitulah sepatutnya kita jangan hampiri orang dengan kusta. Ini pesanan Nabi. Yang kusta dia makan tulang. Tulangnya jadi hilang. Tulang. Wallah alam kenapa Nabi sebut dia lari macam lari bila singa. Kenapa Nabi tak kata lari macam harimau,
lari daripada anjing, lari daripada benda lain. Ada sebab dia tuan. Ada sebab dia. Tak tahu, saya pun tak pasti, mungkin tuan-tuan dia ada kepakaran, boleh kaji dia punya bakteria dia. Satu ketika ustaz masa mengajar saya hadis ni kegiatan tiga, saya ingat ni. Ustaz tu dia mengajar, suruh kami hafal. Dia tulis Arab, lepas tu dia suruh ulang. La tiyarata wa la safara wa afir minal majzum ke wajib. Lepas tu dia potong satu kalimah. Ulang, dia potong satu perkataan, dia buang satu perkataan. Jadi dia padam ke semua pun kita boleh baca. Dan dia buang satu-satu, pandai. Jadi dia kata kenapa Rasulullah sebut suruh lari daripada singa. Dikatakan, dia kata ada pakar-pakar yang kaji bakteria-bakteria ustaz, kuman-kuman dia rupa macam singa, kan? Rupa dia macam singa. Maka Nabi sebut dengan demikian, ada hikmah dia, wallahualam. Jadi mereka kata, kami dah siallah dengan kedatangan engkau, mengikut engkau. Qala ta'iru indallah, Nabi SAW kata tidak ada sial langsung. Mana ada sial-sial ni, yang baik buruk semua datang daripada Allah Ta'ala. Bal antum qaumun tuftanun, kamu ni bawa sesat. Kamu ni kaum yang suka bawa fitnah-fitnah, tomah-tomah benda sesat. Ikut hawa nafsu, suka hati engkau. Bahaya tomah-tomahan, fitnah-fitnah yang seumpama ni. Kita tak tahu asal usul main tuduh, main teka macam tu dan sebagainya. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Dan di bandar tempat tinggal kaum Samud itu ada 9 orang yang semata-mata melakukan kerosakan di bumi dengan berbagai-bagai maksiat dan tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Adalah dikatakan di negeri Hijir, tempat adanya kaum Samud itu. Hijir, tempat Nabi Saleh dan kaum Samud itu tinggal, terdapat 9 orang yang membuat bencana di bumi, sedikit pun tidak ada kebaikan daripada mereka lakukan sebagai tanda ketaatan mereka kepada Allah. Iaitu puak 9 orang ni lah perancang utama nak membunuh unta Nabi Saleh. Mereka pula nak malukan Nabi Saleh, minta unta daripada bukit. Kan? Jadi kononnya dia kata engkau keluarkan unta daripada celah bukit ni. Kononnya dia confirm lah nak malukan Nabi Saleh, Nabi Saleh tak akan boleh buat dia tu. Kan? Benda yang luar biasa macam tak akan boleh buat. Supaya dia nak kata, tengok engkau tak boleh buat, semua jangan percaya. Nak supaya sekat orang jangan beriman pada Nabi Saleh. Tiba-tiba Nabi Saleh boleh keluarkan unta daripada bukit dengan doanya, dengan munajatnya, Allah keluarkan unta daripada bukit. Celah tu yang tempat kecil tu, unta besar tu boleh keluar. Dan unta putih pula tu. Jadi dia orang terkejut dengan demikian, rasa malu. Sebab dia kali pembesar-pembesar, orang yang berpengaruh dalam masyarakat, di sudut kewangannya, di sudut kedudukan dan sebagainya. Jadi dengan pengaruh mereka tu, mereka nak mempengaruhi orang lain supaya jangan ikut Nabi Saleh AS yang beriman pada dia. Maka akhirnya mereka tak tahan dengan malu tersebut dan mereka rancang nak balas dendam. Akhirnya mereka berjaya bunuh unta tersebut. Itu Allah Ta'ala sebut jahat mereka ni sehingga mereka tak ada langsung kebaikan yang mereka buat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bila satu kezaliman tuan-tuan, satu kezaliman kepada orang lain, tambahlah zalim tersebut kepada orang yang baik, orang yang saleh, maka dengan sebab kezaliman itu Allah padam semua kebaikan dia yang ada. Seolah dia tak pernah langsung buat benda baik, tak pernah langsung buat benda baik. Walaupun mungkin sebelum tu dia ada sedekah, mungkin sebelum tu dia ada taat pada mak ayah dia dan sebagainya, adalah kebajikan-kebajikan yang lain. Tapi Allah tak pandang sebab besarnya zalim yang dia buat ni. Dia fitnah Nabi, fitnah orang saleh, wali Allah dan sebagainya. Maka yang lain pun renyah habis semua. Na'udzubillah min dzalik. Qalu taqasamu billah lan baytannahu wa ahla thumma lanqulanna li waliyyi ma shahidna mahlika ali wa inna lasadiqun. Mereka berkata, bersumpahlah kamu sesama kamu dengan nama Allah, lan baytannahu wa ahla, semuanya kita akan serang secara mengejut dia itu dan keluarganya di malam hari. Kemudian kita akan katakan kepada waris-warisnya, kami tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang berkata benar. Inilah puak-puak 9 orang tadi ini. Mereka kata, dia bersumpah dengan nama Allah, dia akan balas dendam balik kepada Nabi Saleh dan mereka akan bunuh Nabi Saleh dan keluarga dari orang yang masuk. Keluarga ni orang yang beriman dengan Nabi Saleh. Masuk keluarga di sini adalah orang yang beriman dengan Nabi Saleh AS. Thumma lanakulanna li waliyyi ma syahidna mahlika ahli. Kemudian kami nak war-warkan bahawa kami tak tahu pun, kami bukan bunuh, tak, kami tak bunuh.
dia nak buat bukti bahawa pembunuhan tu bukan datang dari mereka. Dah rancang 9 awal ni, dah rancang. Rancangan setelah mereka membunuh, berjaya membunuh unta Nabi Saleh, dan mereka rancang pula nak bunuh Nabi Saleh sendiri. Dan mendengar ancaman daripadanya yang memberi amaran, kamu bersenang-senanglah di negeri kamu dalam tempoh 3 hari. Nabi Saleh dapat berita dah, dia orang ni pun, dia orang lah yang bunuh unta dan rancang nak bunuh orang Nabi Saleh dan orang yang beriman. Maka Nabi Saleh bagi bunuh 3 hari. Tunggulah dalam masa 3 hari. Tunggulah kamu dalam masa 3 hari. Seronok-seronoklah kamu 3 hari. Enjoylah kamu 3 hari. Sebab kamu 3 hari tu selepas berjaya bunuh unta tadi. Mereka gembira, unta dah bunuh, dah terbunuh. Maka Nabi Saleh kata, tak apa, seronoklah kamu dalam masa 3 hari ni. Nanti sampai masanya, selepas itu kamu akan dibinasakan oleh azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setengah dari mereka mengatakan, bersumpahlah. Dia pula Nabi Saleh, alah, pulanglah kamu nak sumpah nama Allah lah. Kamu nak kata 3 hari ke 2 hari ke, pulang. Mereka tak percaya lagi dah dengan perkataan Nabi Saleh, sebab mereka anggap Nabi Saleh ni si pembohong. Cakap Nabi Saleh ni pembohong dan sebagainya. Maka bersumpahlah dengan nama Allah, marilah sama-sama kita serang secara mewujud pada malam hari ke atas Saleh dan keluarganya. Kemudian kita akan katakan kepada warisnya yang akan untuk bela di atas kematiannya, bahawa kami tidak hadir pun pada waktu dia dan keluarganya mendapat kemalangan yang menyebabkan mereka binasa. Kita, kami tak terlibat, kami tak ada di situ pun. Orang lain yang bunuh bukan kami. Jadi rancang nak buat macam tu. Kami tidak tahu siapa orang yang membunuhnya dari keluarga tersebut. Dia rancang dah. Kami bersumpah apa yang kami katakan ini adalah benar. Sumpah pula. Jadi orang yang sebenarnya di akhir zaman ni macam tu. Orang yang suka membohong, dia suka banyak bersumpah-sumpah. Sumpah wallahi saya tak ambil pun, tak ambil pun. Sumpah wallahi, ulang sumpah wallahi banyak kali. Berani, maksudnya orang berani guna nama Allah untuk buat benda jahat. Berani guna nama Allah terletak pada tempat yang tak sepatutnya untuk buat maksiat, buat benda yang tak sepatutnya. Malah Allah sendiri larang daripada Sayyidina Abu Bakar sumpah nama Allah untuk tinggal amal baik. Jadi kita akan cerita sebab ayat tadi. Yeah.
kita sebut tadi, kisah tentang sumpah nama Allah. Allah sendiri larang kita guna nama Allah untuk batalkan amal kebajikan yang kita pernah buat. Contoh katalah waktu sumpah apa? Dia tak suka datang masjid, dia kata wallahi aku tak nak pergi masjid. Dia guna nama Allah untuk tinggalkan amal baik, untuk tak buat benda kebajikan. Ini tak boleh. Dilarang. Seperti Allah larang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah tegur Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah rancang, dia bersumpah dengan nama Allah untuk tarik balik sponsor dia kepada satu keluarga miskin. Kerana keluarga miskin tu ada tadi kerabat dengan dia, dan keluarga miskin tu disponsor oleh dia makan minum kebajikan rumah dan sebagainya lah. Semua dia sponsor setiap bulan, bagi keperluan semua. Tiba-tiba keluarga miskin tersebut, anak si perempuan dalam keluarga tersebut, anak perempuan, dialah antara orang yang menyebarkan fitnah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah, kita tahu dia adalah Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW, dan juga anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sponsor dia, dia fitnah anak Sayyidina Abu Bakar. Fitnah apa? Fitnah kisah cerita apa ni, Sayyidina Aisyah di fitnah berzina dengan Safwan, sahabat Nabi bernama Safwan. Sedangkan Safwan ni dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk orang last check tempat kemah. Maksudnya kemah tentera semua dah jalan, dia kena check terakhir. Kok ada benda tinggal, dia orang last kena check, dia kena berakhir. Bila bergerak, dia nampak seorang kelibat, orang perempuan cari-cari satu benda. Tengok apa ni, isteri Nabi Muhammad Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tanya dia, kata ada kalung dia yang jatuh, dia nak cari benda tu. Maka dia pun teman tunggu-tunggu sampai mungkin ada jumpa benda tu. Balik, bila balik, takkan dia nak bawa unta jalan, Aisyah jalan kaki bawah. Maka dia turun unta, so Aisyah naik atas unta dia. Unta dulu kan ada kebun tu, tempat duduk. Maka bila dia tuntun unta tu, si Aisyah di atas, jumpa orang munafik dan mula buka cerita. Tengok Aisyah dah dengan lelaki ni. Sampai perempuan ni sewa pula, tak tahulah ada bukan Facebook pada waktu tu, dia masuk Facebook. Gambar orang Facebook. Jadi dia sebarkan berita tersebut. Aisyah, Abakar dah dengar dia punya cerita, dia punya sebaran fitnah. Maka Sayyidina Abakar bersumpah nak potong sponsor bulanan dia. Sponsor selalu bagi. Allah turun ayat Quran dan jawab, jangan. Wala yattali ulul fadli minkum. Selagi engkau ada kemampuan, selagi dia belum hilang ke kemiskinan, kamu sponsor kerana dia miskin atau belum hilang kemiskinannya, tak ada alasan-alasan yang boleh kamu berhenti, jangan berhentikan. Maksudnya dia bersumpah guna nama Allah untuk tarik balik sponsor itu, Allah larang. Dan juga Allah tak benarkan Sayyidina Abu Bakar tarik balik bantuan dia tadi ni, dan benar itu amal kewajikan teruskanlah. Walaupun perempuan itu terlibat memfitnahkan, tuan-tuan kita takkan mampu nak buat macam tu kan. Jangan kata dia fitnah keluarga kita. Dia tak ucap terima kasih pun kan, bulan depan tak nak bagi lah, bagi pun nak ucap terima kasih pun tak, pun nak tolong kita sikit pun tak, tak nak bagi lah kan. Belum lagi dia fitnah-fitnah seperti mana saya nak bakar tadi ni. Jadi menunjukkan bahawa tak boleh kita guna perkataan Allah untuk buat benda maksiat ataupun tarik benda yang baik. Jadi qalu taqwa billah lan waytanna, akhirnya wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun. Allah kata mereka merancang nak bunuh Nabi Saleh, perancangan jahat, penipuan macam-macam, maka kami pun merancang juga. Tengok, nak menunjukkan bahawa setiap orang utusan Allah ni, Allah yang jaga dia. Dia orang ni musuh dengan Nabi, bukan musuh dengan Allah, musuh dengan Nabi. Maka Allah kata aku jaga dia, aku akan perang dengan dia. Dia rancang benda jahat kepada Nabi, aku rancang juga benda yang tak elok untuk dia. Selain daripada Nabi, Nabi Muhammad, selain daripada Nabi, pewaris Nabi, ulama, warasatul anbiya. Dan Allah Taala sendiri sebut, man adali waliyan faqad adatu bil harbi. Siapa yang bermusuh dengan wali aku, maka aku akan lawan dia, aku akan perang dengan dia. Dia lawan dengan manusia, manusia ni serang manusia, Allah akan serang manusia tu. Jadi Allah bela wali-wali, Allah bela orang-orang saleh. Maka jangan seminang-minang buat demikian. Jadi tuan-tuan nak cerita je, kita walaupun kita geram juga lah kisah isu apa ni, anjing kan, anjing ni geram juga.
Tapi kita jangan semena-mena lah tegur. Contoh ada seorang dia kan dalam tu ada ustaz bagi tazkirah kan. Saya buat hutang tadi pergi Mbak Abi Ali tadi. Saya macam mana dia buat hutang kata ustaz kawan-kawan kita juga yang pernah datang sini bagi ceramah dan sebagainya. Kawan-kawan kita juga ya Allah kan. Itu akhirnya dia tulis dalam dia punya Facebook dia lah, dia post. Dia minta maaf sebenarnya dia terjerat. Jadi kita pun kena faham lah situasi dia. Dia berkawan dengan penganjur tu, kena rapat. Jadi bila penganjur kata, ustaz, saya nak buat program, saya minta ustaz ceramah. Bagi peringatan, beri tazkirah. Tajuk apa? Tajuk rahmat pada binatang. Okeylah, dia kata ni peluang. Dan waktu pula kata, yang hadir ni bukan Islam saja, non-Muslim pun datang. Oh, dia sebenar lah. Anda belum ceramah dapat orang bukan Islam. Bukan senang kata nak ceramah dapat orang bukan Islam. Ini peluang dia. Maka dia pun pakai-pakai semua pergi. Dia tak tahu perjalanan macam mana binatang tu, dia tahu lah mungkin ada anjing dan sebagainya, tapi tak tergambar. Dia kata sampai orang perlu anjing, cium anjing, ambil gambar dengan anjing dan sebagainya. Orang Islam sendiri dia pun tak tergambar kalau benda tu berlaku. Dan dalam ucapan dia pun cakap tak boleh kita senang-senang tanpa ada apa-apa alasan nak main-main dengan anjing, kalau kecuali anjing yang ada kegunaan, memburu dan sebagainya. Dia tak boleh, dia pun sebut benda tu. Cuma dia kata keluar dalam Facebook orang saya pakai kod tu tak ada. Perkataan yang dia sebut tu tak boleh semena-mena tu tak ada. Jadi yang dengarnya macam permulaan ucapan dia kata, memang dia kata kita tak boleh menghina anjing, mungkin anjing lebih mulia daripada kita. Kod tu orang sebarkan. Jadi seolah macam nampak dia sokong orang peluk-peluk anjing. Padahal dia pun terkejut tengok lepas ucapan dia, orang perempuan peluk anjing, cium anjing dan sebagainya. Dia pun tercengang juga lah, terpaku juga. Dan dia rasa tercerah. Maklumat awal, dia tergambar benda lain, nak dakwah untuk Muslim dan non-Muslim. Itu memang dia minat, dia nak sampaikan. Jadi kita tak boleh nak salahkan dia juga. Maka, apa ni, itu fitnah terhadap dia lah. Dia ujian pada dia. InsyaAllah Allah akan bela dia. InsyaAllah Allah akan bersihkan nama dia. Selagi dia niatnya baik, tujuan utamanya pergi dakwah. Tiba-tiba dakwah dan akhirnya benda fitnah tu terpalit pada nama dia sendiri. Allah Alam, sehinggalah timbul orang kata apa? Kumpulan apa? Ada dalam semua orang kumpulan Hananah yang menganjurkan anjing ni, apa ni, pesta anjing ni. Jadi itu semua fitnah belaka. Anak ustaz ni, dia tak tahu gambaran sebenarnya. Allah Alam. Jadi jangan semena-mena. Allah kata mereka rancang benda jahat kepada Nabi. Allah yang akan merancang benda jahat kepada mereka. Fadzum kaibukan a'aqibatu makrihim. Allah kata tengok nanti keputusan siapa yang menang. Dia rancang nak buat jahat pada Nabi, Allah rancang nak buat jahat pada mereka dan berwasakkan mereka dengan adab. Tengok siapa yang berjaya. Fadzum kaibukan a'aqibatu makrihim. Lihatlah bagaimana kesudahan penghujung perancangan jahat. Inna damarnahum qawma ajma'in. Allah kata kami hancurkan mereka, musnahkan mereka dan kaum mereka sekalian. Kaum mereka sekalian, mereka semua kena. Dikatakan antara orang yang mati pertama kali adalah golongan 9 orang perancang nak yang bunuh unta dan nak bunuh Nabi Saleh. Allah datangkan bunyi buruk pekikkan daripada langit sehingga mereka pecah dan semua bukit-bukit pecah hancur jatuh. Antara batu yang paling besar jatuh menghempap kepada mereka dan yang lain mati pengelimpangan dan sebagainya. Tetapi Allah selamatkan orang yang saleh, orang yang beriman dengan Nabi Saleh alaihi salam. Wa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalam. Itulah rumah-rumah mereka yang keadaannya telah kosong disebabkan mereka zalim. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi keterangan bagi kaum yang mengetahui. Memang sekarang ini kesan Allah tinggal. Kaum kamu ni hebat, teknologi dan tuan hebat. Sehingga dia boleh pahat bukit buat istana. Oh, bukan jalan kita pergi buat bukit, jadikan semen buat istana. Dia tak, dia pahat-pahat, dia buat bilik buat istana. Hebat. Sehingga Allah kata, pergi tengok rumah yang dia agung-agungkan, dia sayang-sayangkan, dia buat dengan teknologi hebat, boleh pahat bukit, tapi akhirnya tinggal kosong. Dia fatil ke buyutku khawiyatah bimadzalam. Tengok rumah mereka itu dah biar kosong. Sebab apa? Sebab kezaliman yang mereka buat, akhirnya Allah musnahkan mereka. Tinggal sedikit kesan supaya kita tengok. Kita tengok dami i'tibar. Boleh kita jalan tengok-tengok tempat macam tu, tuan-tuan. Tapi ambil i'tibar pengajaran kenapa Allah buat macam ni.
bangunan mereka, rumah mereka tak rosak, tak roboh, masih ada. Tapi orangnya yang hebat menciptakan benda tu, Allah musnahkan. Ada sebabnya. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun, dan kami, yakni Allah Taala, selamatkan orang yang beriman, dan adalah mereka itu orang-orang yang takutkan Allah Azza wa Jalla. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Sebenarnya Allah ubah pula pada cerita seterusnya, iaitu cerita kaum Lut dan bagaimana dakwah Nabi Lut AS kepada kaumnya. Atatuna al-fahishah wa antum tubsirun, mengapa kamu sanggup buat perbuatan yang kotor keji ini sedangkan kamu melihat kamu sanggup melihat keadaan keji ini berlaku. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, dan mengapa kamu sanggup, benar-benar telah melakukan berahi kamu, syahwat kamu lempiaskan kepada orang-orang lelaki bukan kepada orang-orang perempuan, lelaki sama lelaki. Sebaliknya kamulah orang yang bodoh, Allah sifatkan mereka dengan sifat yang bodoh. Allah alam, itulah nanti akan diceritakan lagi kisah kaum Samud, kisah kaum Lut AS. Dan Allah cerita sebuah sedikit cerita-cerita sebab cerita ini telah diulang-ulang dalam surah-surah yang lain. Wallah alam, mudah-mudahan kita selamat daripada segala bentuk bencana dan azab, dan mudah-mudahan kita diterima taubat kita dan salah silap kita, kesilapan kita dalam hidup dan sebagainya, dan Allah Ta'ala kembalikan kita ke landasan yang betul, yang lurus, yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi hadha al-yawm wa barik lana fi jami'ina hadha wa barik lana fi qira'atina hadhihi. وَجَعَلْ حُجَّةً لَنَا لَا عَلَيْنَا وَجَعَلْ جَمِيعًا لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَحْمَنُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا اصْلَحْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ مِنْ كِتَابِكَ الْقَدِيمِ ثَوَابًا جَزِيلًا عَظِيمًا بَارِكًا فِي مُقَدِّمِهِ وَنُدْعِيَ إِلَى حَضْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى أَصْحَابِ الْكِرَامِ وَأَرْبَابِ الْعَظَمَةِ الْعَالَمِينَ وَشُهَدَاءِ الْعَالَمِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَسَائِرِ أَرْوَاحِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مَشَارِقِ الْأَرْضِ إِلَى مَغَارِبِهَا وَسَائِرِ أَرْوَاحِ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَجَدَّاتِنَا وَجَدَّاتِنَا وَمَنْ انْتَسَبَ إِلَيْنَا وَحَقَّ عَلَيْنَا وَأُصُولُ فُرُوعِنَا وَلِأَصْحَابِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ عَلَيْنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ إِلَى مَغَارِبِهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ نُورًا لَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ وَاجْعَلْ شَفِيعًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاجْعَلْ حُجَّةً لَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ وَاجْعَلْهُمْ سِتْرًا لَهُمْ مِنَ النَّارِ اللهم اجعله دليلا له الى الجنه يا ربنا رفيقا له الى الجنه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر يا مولانا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم